Bolehkah ambil wuduk di lain tempat? Kat rumah basuh muka, sampai stesen minyak basuh tangan, sampai masjid basuh semua. Baik. Ha. Biar. Ha, dengar baik-baik. Yang bertanya sebenarnya, walaupun orang gelak dengan soalan dia, dia paling banyak dapat pahala. Kerana asbab dia bertanya, kita dapat maklumat. Betul tak? Ha, yang paling banyak pahala bukan tukang jawab, tukang tanya. Sebab tu kalau ada soalan bodoh, tanya jugalah. Ada orang dia marah, apalah soalan bodoh? Apa dia tanya gitu? Memanglah pasal dia bodoh. Kalau dia tak bodoh, dia tak tanya. Ha? Walaupun dia dah tanya soalan bodoh, lepas dapat jawapan, dia tak bodoh dah. Nah, jadi jangan malu tanya. Bolehkah ambil? Teruskan, teruskan. Walaupun saya jawab soalan, teruskan. Nah, dan bila saya jawab soalan ni, jangan faham jawapan saja. Ambil faham soalan dulu. Faham lagi? Ha, lepas kita faham betul-betul soalan, mudah kita dapat makan jawapan. Okey? Ha, bila dah kita ingat jawapan, simpan lama-lama dalam ni. Sebab bila kita simpan kemah-kemah, lain kali ada orang tanya, kita boleh tak jawab? Tak payah tunggu ustaz. Betul tak? Ha, lain kali bila orang tersalah cakap, boleh tak kita perbetul? Boleh. Betul tak? Ha, nak jawab soalan tidak syarat jadi ustaz. Eh, nak jawab soalan tak syarat pakai kopiah. Betul tak? Ha, syaratnya tahu. Awak dengar ada orang jawab, ulama' dah jawab, awak pun ingat. Jadi awak orang yang tahu. Bila ada orang tanya soalan yang sama, awak dah jawabkan apa yang ulama' beritahu. Awak dah beri benda yang betul. Faham? Ha. Ni aksesori, ni bukan ilmu. Kalau pakai kopiah jadi alim, tak payah pergilah pondok. Tak payah pergilah madrasah. Neh, beli kopiah RM10 jadi alim. Ni aksesori saja, faham? Neh. Ha, ilmu lain, ilmu duduk dalam tubuh. Allazi muttasifu bil ilmi. Alim-alim itu orang yang pada badannya ada ilmu duduk. Neh. Ha. Nak jawab soalan tak syarat tok guru orang. Tak syarat pakai serban. Syaratnya tahu. Boleh jalan jawab. Ha. Walaupun dia pakai topi sudu yang ada tulis malu apa Bosco. Ha. Baik, soalan yang pertama. Bolehkah ambil wuduk kat banyak tempat? Kat rumah basuh muka, stesen minyak basuh tangan, masjid basuh semua. Ha. Dia ni kalau orang lain nak senang, dia nak susah pula dah. Neh, ha, orang lain nak senang basuh sekali je kat rumah, dia nak buat banyak tempat. Jawabnya boleh. Nah, boleh. Afdal, afdal buat satu tempat saja. Selesai selalu dah. Basuh muka, tangan, kepala, telinga dan kaki. Tapi kalau perlu, boleh kita buat, harus banyak tempat. Dalil, Nabi pernah basuh separuh wuduk di pasar, separuh lagi di masjid kerana mendengar ada kematian. Faham tak? Ha, jadi hukumnya boleh. Eh? Kita basuh tangan di basuh tangan di masjid tanah, komo di jasin, masukkan air hidung di melimau, basuh muka di batu pahat, lipat balik naik ke al-kemua untuk basuh tangan. Turun ke kulai basuh kepala, basuh telinga di keluang, basuh kaki di Hat Yai, Thailand. Ha, ha. Hukumnya sah, tapi letih lah. Nampak tak? Ne? Ha. So,